Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di SKBJ Kreatif bersama saya Ron Hermawan, dan untuk kesempatan kali ini saya akan mereview satu sepeda mini velo dari WD Bike ya. Dan buat teman-teman yang sudah lama banget nyemantengin SKBJ Kreatif, pasti tidak asing lagi dengan Tirel KW ini, yang dulunya adalah si Bunglon ya. Dulunya Bunglon, tapi sekarang sudah kita rubah total banget, mulai dari pewarnaan, stylenya juga, dan part-part juga kita upgrade. Sebenarnya sayang banget dikarenakan saya udah nyaman banget pakai sepeda ini, tapi dikarenakan ada rencana lain, saya akan buat Tirel lagi dan butuh dana yang lumayan besar. Ini saya keluarkan ini dan di ganti warna. Untuk yang belum tahu pengerjaan framenya, silakan tonton. Saya kedatangan frame background. Cek ram.
setup nih. Ini kalau Pak RW lebih cakep. Dari temani dengan Bapak Kama dan Kama dan Dani Atet. Tong deketin gua selain. Rian Rian. Dani. Lanjut ke penggunaan fart, kita mulai dari sprocket ya 7 speed, ban Kenda 150 ya, dan Kenda 150, upgrade turnai, RD juga turnai 7 speed ya, 3x7, ini saddle pakai Pacific, sekarang kita pakai Turanza dan pedal kita pakai Jenny kalau nggak salah ini. Alloy depan sama rimsnya pakai Genio dan stem pakai Genio, shifter pakai 7x3 speed ya, no brain, hand grip, dan untuk pengereman disc brake kita pakai power ini, power disc brake power si Fos itu pakai Genio ya. Begitu teman-teman, lanjut. Oke, kita lanjut ke total biaya ya. Untuk hub pakai Genio itu harganya Rp210.000. Jari-jari untuk satu pasang itu habis Rp35.000 ya. Rims ini kalau nggak salah Genio 110 ya. Untuk sprocket 7 speednya ada di Rp120.000 sampai Rp150.000, untuk sekarang nyampe Rp200.000. Rantai 7 speed ya Rp60.000, RD 7 speed itu Rp135.000, FD Tourney juga Rp135.000. Seat Force Rp75.000 ya, saddle Rp65.000, pedal Rp75.000, stangnya Rp110.000 ya, adaptor Rp50.000 lah, itu kan saya custom Rp50.000, rem disc brake-nya itu Rp225.000, stem di Rp75.000, BP kotak bearingnya Rp85.000 untuk harga sekarang, shifter Rp130.000, kabel remnya kita habis 60 ya, 60.000. Frame sama cat itu sekitar 1 jutaan. Komstir 30.000, ban dalam unitnya 70.000 untuk satu pasang, ban luar kendanya 150.000.
crank ya 130, clamshell Vos 30, hand grip 40.000, steel clock 40.000. Jadi untuk total keseluruhan ini habis di 2.200 untuk alat-alatnya saja ya. Jadi untuk total set sama frame itu habis 3.300 ya. Jadi gitu teman-teman ya. Begitu saja mungkin. Oke teman-teman, mungkin begitu saja videonya. Detail dan speknya sudah saya jelaskan juga. Untuk budget ya sekitar segitu, habisnya 3.3 juta, kurang lebih ya. Jadi sudah saya kasih juga total-total part dan harganya. Jadi buat teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton SKBJ Kreatif dan sudah mendukung dengan cara mensubscribe. Dan silakan share jika video dari SKBJ sangat berguna dan bermanfaat. Salam satu hobi. Moga sehat selalu dan jangan lupa olahraga. Dan ikuti terus SKBJ Kreatif dan tonton video-video lainnya. Segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.